PT Transjakarta membuka rute khusus selama penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta atau PRJ atau Jakarta Fair 2022. Rute khusus tersebut mulai beroperasi sejak hari ini, Kamis 9 Juni 2022, sampai dengan 17 Juli 2022. Ada 4 rute baru yang disediakan bagi masyarakat yang ingin menuju lokasi penyelenggaraan Jakarta Fair yang digelar di Jakarta International Expo atau JExpo. Rinciannya adalah sebagai berikut. Layanan tersebut akan beroperasi mulai pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat pada hari kerja dan pukul 9 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat pada hari libur. Jakarta Fair adalah acara pameran tahunan terbesar di Asia Tenggara yang biasanya diadakan tiap Juni hingga Juli. Acara yang lebih dikenal dengan sebutan Pekan Raya Jakarta ini digelar untuk memperingati ulang tahun Kota Jakarta tanggal 22 Juni. Namun, acara ini sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Untuk tahun ini, PRJ akan diselenggarakan pada 9 Juni hingga 17 Juli 2022.